Assalamualaikum dan hai. Untuk video kali ini, saya akan kongsikan bagaimana untuk display data heart rate pada IoT platform Blink menggunakan Maker Uno. Sebelum itu, sila like, share, subscribe dan tekan loceng untuk dapatkan informasi terkini. Saya menggunakan Maker Uno, Wi-Fi Shield, Groove Shield dan finger clip heart rate sensor. Tetapkan RX dan TX di Wi-Fi Shield pada D2 dan D3. Pasang Wi-Fi Shield pada Maker Uno, diikuti dengan Groove Shield. Sambungkan sensor heart rate pada port I2C, kemudian sambungkan Maker Uno ke laptop atau komputer menggunakan kabel USB. Sebelum program, kita akan set up aplikasi Blink dahulu. Pilih Arduino Uno sebagai hardware dan Wi-Fi sebagai connection type. Tekan butang email untuk dapatkan token Blink. Pada bahagian dashboard, tambah widget Gauge. Tetapkan pin kepada virtual V0 dan nilai maksimum kepada 200. Kemudian, saya tambah widget Super Chat untuk display graf. Saya tetapkan pin kepada V0 juga untuk dapatkan data yang sama. Sekarang, buka software Arduino IDE. Saya gunakan versi terkini iaitu 1.8.13, gunakan contoh kod yang saya kongsikan di tutorial Cytron. Gantikan bahagian ini dengan token Blink, nama Wi-Fi dan password. Kod ini menggunakan library Blink, jadi pastikan anda sudah install library tersebut melalui library manager. Pilih board dan port yang betul, seterusnya upload. Pasangkan sensor pada jari. Dan run aplikasi Blink. Contoh kod ini akan mengesan kadar denyutan nadi dan menghantar data tersebut ke server Blink setiap 1 saat. Perlu diingat, ini adalah tutorial ringkas untuk anda cuba dan belajar. Anda digalakkan tambah baik program untuk fungsi aplikasi yang lebih baik. Jadi sampai di sini dahulu, saya Idris daripada Cytron Technologies. Selamat mencuba dan terima kasih kerana menonton.